Oke, musik standby. Roll, kamera roll, audio. Kata Bapak TB, kalau lapar jangan makan sendal. Mending sendal dipakai tuh cari makan. Kata Bapak TB, kalau dapat duit langsung lari. Yang penting duit halal, bukan duit hasil korupsi. Tetaplah di jalan Allah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk menarik hatimu, tetaplah di jalan Allah. Ho, ho, hi. Nur, Islam lu cuma KTP doang sih. Coba lu terjemahin dalam kelakuan lu, dalam perbuatan lu. Kalau lu bisa, gua salut sama lu dulu. Astagfirullahaladzim bang, waktunya sholat malah tidur. Lalu, kalau begitu kita kasih tahu biar dia bisa sholat bareng sama kita. Ayo. Galinya sholat. Kata Bapak TB, waktu itu amatlah singkat. Nah inilah manusia yang tidak pernah bersyukur. Gak mau sholat, maunya dikasih rezeki aja. Si lama hidup, sholat ntar dapat. Siapa tahu besok kamu mati Bang Jun. Nah kayak lu aja duluan. Awas, awas. Sama yang walaupun yang buruk menarik hatimu, tetaplah di jalan Allah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk menarik hatimu, tetaplah di jalan Allah. Ya. Coba nyanyi. Panggil MC ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Di sebelah kiri kita, di tengah-tengah kita sudah ada artis yang sudah tak asing lagi. Minggu yang lalu Adi dipanggil ke Amerika Serikat untuk menghibur masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Dan 3 hari yang lalu Adi dipanggil di kedutaan Kanada untuk menghibur masyarakat Indonesia di Kanada. Dan insya Allah besok Adi akan berangkat ke Malaysia untuk melaksanakan hukuman pancung. Yeah. Canda ya Di.